kali yang ini bayang habis aku bacot ini. Aku gak mau main kalau ada Filipin. Yo, tiba-tiba gelar kayak pus anjing, gak enak gue sama gelar, cok. Iya, itu yes, selamat datang kembali di channel gue, si Kopet. Terima kasih banyak guys buat kalian semua like, komen, dan juga subscribe channel gue. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel gue. Balik lagi guys bersama gue, si Kopet, di channel yang sama. Segmen kali ini adalah Koba, Koran MOBA. Dan berita kali ini guys, gue ingin memberitahukan 10 fakta yang mengejutkan tentang MPL ID Season yang 10 sebelum berlangsung. Jadi ada beberapa fakta yang sangat-sangat mengejutkan kita semua sebelum MPL itu berlangsung. Seperti ada pemain PH masuk, tim bubar atau sebagainya. Jadi di sini gue akan menjabarkan satu persatu 10 fakta tersebut. Langsung aja guys, gak usah banyak kincong. Ini dia fakta yang pertama. Cek bro. Fakta yang pertama guys, Onyx Esports kedatangan pemain dari Filipina, yaitu Kyrie dan Coach Yep. Kabarnya, Onyx Esports adalah tim pertama MPL ID yang mengumumkan rosternya dari Filipina. Fakta yang kedua, itu datang dari EVOS Legend. EVOS Legend telah memfarewell Antimatch dan juga LG. Dan mereka sudah dipastikan tidak bermain di MPL ID Season yang ke-10. Namun, Mas Dian Kate memberitahu bahwa farewell ini dimaksudkan bahwa mereka itu nggak akan bermain di MPL ID Season yang ke-10. Tapi mereka masih masuk di bagian dari EVOS Legend. Fakta yang ketiga itu datang dari Brans yang bergabung di EVOS Icon. Karena Brans itu bermain di MDL Season yang ke-10 sebagai God Laner. Kabarnya Brans itu tidak bergabung di tim manapun guys. Jadi EVOS itu bisa jadi ngambil Brans itu secara cuma-cuma, karena nggak ada ikat kontrak dari tim manapun. Fakta yang keempat itu datang dari EVOS SG yang bubar. Nah di sini gue juga nggak tahu nih, yang bubar itu atau pemain timnya atau divisi dari Singapurnya yang telah diresmikan bubar. Fakta yang kelima ini sangat-sangat mengejutkan sih guys, karena trio M1 telah dinyatakan pensiun. Itu ada One Rack dan juga Luminaire. Mereka telah menyudahi karirnya di Mobile Legend dari season 1 sampai season yang ke-9. Gila sih, ini sangat-sangat mengejutkan sih guys. Dengan nggak adanya trio Eman, ya udah bakal kayak penonton sih bakal berkurang sih menurut gua ya. Karena gua juga sendiri masih pengen melihat trio Eman ini untuk bertanding di ajang MPL season yang ke-10. Dan fakta yang keenam itu datang dari RRQ yang memboyong pelatih dari Echo Esports, yaitu Arcadia. Jadi RRQ juga nggak mau kalah guys, jadi dia mengambil pelatih dari Filipina juga. Fakta yang ketujuh itu dari Bigetron Alpha, dan dia juga tidak mau kalah guys, dia juga mengambil pemain dari Filipina, yaitu Marky. Marky berol sebagai God Laner yang bakal menggantikan Matt. Menurut gue sih bakal seru banget sih MPL season 10 ini ya guys. Fakta yang kedelapan, bahwa BTK atau tim kuda hitam dari Amerika Serikat bakal datang ke Indonesia. Cuman gua nggak tahu guys, mereka mau ngapain kesini, bisa atau bergabung di tim MPL Indonesia atau cuman ingin meramaikan MPL ID season yang ke-10. Cuman kita bakal tunggu Mobazen dan kawan-kawan. Cuman tiga sih kayaknya yang datang ke sini, yang sudah berencana bakal datang. Fakta yang ke-9. Nah ini juga sangat-sangat mencengangkan guys, karena Dlarski bergabung di EVOS Legend untuk MPL season yang ke-10. Nah ini Dlar itu sudah dibicarakan berbagai banyak media guys, bakal bergabung di EVOS. Cuman EVOS itu sangat-sangat lama sekali mengumumkan rosternya, dan akhirnya Dlarski telah resmi bergabung di EVOS Legend. Dan fakta yang terakhir, yang ke-10 guys, bahwa Geekfam juga ingin masuk ke playoff menurut gua, karena dia juga memboyong satu pemain Filipina, yaitu Baloyski yang berol sebagai roamer. Dan di sini gua sangat-sangat tidak sabar menunggu pagelaran MPL season yang ke-10, dan
Jangan lupa guys, kita ramaikan MPL season yang ke-10 itu besok hari Jumat 12 Agustus 2022. Karena Geekfam dan RR Kiyoshi seperti biasa melakukan match pertama MPL ID season yang ke-10. Sekian dulu guys berita gua kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka dengan apa yang gua sampaikan. Kita ramaikan guys MPL ID season yang ke-10 dengan kedatangan banyak sekali pemain-pemain Filipina yang bergabung di tim MPL ID season yang ke-10. Dan jangan lupa guys, kalau bisa kita nonton di offline di MPL Arena guys. Tiketnya bisa beli di blibi.com atau kalian boleh cek di link bionya MPL ID official Instagram guys. Jangan lupa buat kalian semua untuk like, komen dan juga subscribe channel gua. Maju terus e-sport Indonesia. Jangan lupa berbuat baik. Salam si Koper.